Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, kurang disambat, tetap semangat. Baik teman-teman, di depan kita ini adalah anggota kepolisian dari Polresta Surakarta yang dipimpin langsung oleh Bapak Kapolresta Surakarta ya teman-teman. Kita akan melihat persiapan pembagian takjil gratis atau bisa disebut juga buka bersama di Masjid Raya Syekh Sayyid Solo ini. Dan di depan kita ini adalah tenda yang dimana nanti akan digunakan untuk buka bersama dengan menu takjil yang sudah disiapkan oleh Masjid Raya Syekh Sayyid Solo ya teman-teman. Berikut adalah tenda yang didirikan oleh pihak Masjid Raya Syekh Sayyid Solo ya teman-teman. Ya, di sini adalah salah satu pintu masuk ke tenda yang dimana akan digunakan untuk buka bersama ya teman-teman. Depan kita ada polwan-polwan yang dimana memang untuk pengamanan di Masjid Raya Syekh Sayyid Solo ini guna buka bersama ataupun pembagian takjil 6.000 takjil lebih itu melibatkan pengamanan dari kepolisian resort kota Surakarta ya teman-teman. Jadi tak heran apabila kita berkunjung ke sini banyak menjumpai anggota kepolisian. Nah, berikut adalah penampakan ataupun tampilan dalam tenda yang sudah tersusun takjil gratis ribuan ya teman-teman. Nah, ini sudah dipenuhi bagi pengunjung yang akan mengikuti bagi takjil ataupun buka bersama di Masjid Raya Syekh Sayyid Solo ini. Demikian ya teman-teman untuk persiapan buka bersama. Hingga selesai buka bersama kita sudah melihat kondisinya seperti apa. Walaupun pengunjung sangat banyak sekali, akan tetapi istimewanya untuk pengunjung semua tertib. Karena apa? Dari manajemen Masjid Raya Syekh Sayyid Solo melibatkan pengamanan dari kepolisian resort kota Surakarta ya teman-teman. Jadi setelah buka bersama ini selesai, kita akan jamaah sholat maghrib. Jadi rangkaian buka bersama pembagian takjil di Masjid Raya Syekh seperti itu.
Like bagi yang suka, share ke sosial media teman-teman, dan jangan lupa di subscribe. Terima kasih, salam sehat, kurangi sambat, tetap semangat. Billahi taufik wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.